rakyat terbeban dengan banyak masalah-masalah kos sara hidup. Ringgit yang sudah menjunam jatuh yang menyebabkan bebanan mereka bertambah. Nak ditokok lagi dengan langkah mereka konon untuk mengurangkan subsidi, tetapi dalam keadaan yang sama membebankan rakyat lebih daripada masa-masa lepas. Ini bahan-bahan yang kita akan gunakan dalam kempen kita. Saya fikir semua jentera parti faham, mereka akan jelaskan dengan lebih terperinci. Saya pun dah dengar banyak komen daripada rakyat, bukan saja di KKB tapi tempat-tempat lain tentang masalah ini. Ini adalah cukup mendesak dan tidak nampak keupayaan pimpinan kerajaan persekutuan Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membantu menyelesaikan masalah. Menambah masalah ada, menyusahkan ada, menyelesaikan tidak ada. Jadi apa tujuan jadi kerajaan, baik peringkat negeri atau persekutuan, tapi tak boleh selesai masalah. Kita lantik dan pilih kerajaan wakil rakyat kita untuk menolong mengurangkan. Jadi di sini walaupun kursi Dewan Negeri adalah dikuasai oleh kerajaan yang ada pada hari ini, tapi kursi KKB ini kita minta supaya diberikan peluang kepada kita supaya suara yang lebih lantang akan dikemukakan dalam Dewan Negeri tentang isu dan masalah yang dihadapi. Saya tak nak sebut isu soal pendidikan, soal sosial, soal sekolah, infrastruktur, banjir dan macam-macam lagi, tentu ada berbangkit. Ini akan jadi bahan untuk disuarakan oleh pihak kita sebagai apa pembangkang di dalam Dewan Negeri. Jadi sebab itu rayuan saya ialah agar berilah pertimbangan yang bijaksana untuk menyokong pilihan raya kecil ini.